siswa yang budiman, tidak terasa kalian sudah menyelesaikan paruh pertama perkuliahan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai salah satu kewajiban setelah kalian menyelesaikan paruh pertama perkuliahan, kalian harus mengikuti ujian tengah semester. Soal ujian tengah semester kali ini akan kalian temukan pada penghujung video presentasi ini. Simaklah dengan cermat dan selamat bekerja. Menjadi tangguh, tangguh, menghadap usaha. Warna kulit dan penampakan fisik penduduk bangsa ini juga tidak seragam. Berbagai perbedaan tersebut membuat bangsa ini sangat rentan pecah belah. Terlebih bila distribusi pembangunan dan kesejahteraan dirasa sangat timpang oleh masyarakat. Ini semua merupakan tantangan dari dalam yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan dan nasionalismenya. Dari luar, kebangsaan kita diancam oleh berbagai gerakan dan ideologi transnasionalisme atau nasionalisme lintas negara, serta fenomena kewarganegaraan global. Abad ke-21 sering diprediksi sebagai awal dari era memudarnya negara bangsa dan ideologi nasionalisme. Gelombang migrasi orang dari dan ke negara lain serta kebijakan kewarganegaraan ganda di beberapa negara dipandang telah merancukkan makna nasionalisme yang selama ini sering dipahami hanya dalam konteks suatu negara. Padahal bagi sejumlah orang misalnya yang menikah dengan warga negara lain, kebijakan kewarganegaraan ganda merupakan suatu kebutuhan. Kemunculan organisasi multinasional seperti Uni Eropa dengan mata uang tunggalnya euro juga mengurangi kedaulatan negara bangsa terutama dalam hal ekonomi. Lalu ada berbagai gerakan transnasionalisme yang aktif di berbagai negara namun tak mengakui keberadaan negara bangsa. Demikianlah, tak terhindarkan perkembangan dunia mengubah konsep kenegaraan dan nasionalisme. Banyak negara bangsa bergeming, namun ada pula yang gagal mempertahankan nasionalismenya dan terpecah belah. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme di Indonesia ini? Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa Indonesia sendiri? Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tugas kalian untuk menjawabnya dalam kerangka ujian tengah semester untuk saat ini. Kalian para mahasiswa sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa hendaknya mampu menjawab dengan brilian. Buatlah video presentasi untuk menjawab soal ujian tengah semester ini. Selamat berjuang, anak muda harapan bangsa.